Sengit, Everton versus Leicester tuntas 1-1. Liverpool, Everton vs Leicester City berlangsung sengit. Duel lanjutan Liga Inggris ini tuntas 1-1. Everton vs Leicester berlangsung di Goodison Park, Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021, dini hari WIB. Tim tuan rumah unggul duluan di paruh pertama lewat James Rodriguez. The Foxes baru bisa membalas di babak kedua. Gol Youri Tielemans membuat Leicester berhasil pulang dengan 1 poin. Hasil imbang ini membuat Everton gagal masuk ke 4 besar. The Toffees masih di posisi ke-7 dengan 33 poin dari 18 laga dan Leicester ada di urutan ketiga dengan 39 poin dengan 20 pertandingan. Jalannya pertandingan, Leicester mampu menyulitkan Everton di 15 menit awal. The Foxes tercatat melepaskan 4 tembakan dari luar kotak penalti pada periode tersebut, namun 1 melebar dan 3 masih bisa diblok. Everton semenit berselang baru bisa mengancam. Tom Davies melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola belum mengarah ke gawang. Kedua tim bermain sangat sengit. Duel-duel banyak terjadi di area tengah lapangan dan serangan kedua tim kerap tak berakhir dengan tembakan saat masuk ke sepertiga akhir. Everton mampu unggul duluan di menit ke-30. James Rodriguez melepas tembakan dari tepi kotak penalti. Bola yang diarahkan ke tiang jauh tak dapat diantisipasi oleh Kasper Schmeichel. Leicester mencoba merespons cepat gol tersebut dengan kembali melepas tembakan dari luar kotak penalti. Ada satu tembakan yang mengarah ke gawang di penghujung babak pertama, namun bola sepakan Mark Albrighton masih bisa diamankan Jordan Pickford. Skor 1-0 bertahan untuk Everton hingga turun minum. Tim tamu langsung tancap gas di awal babak kedua. Harvey Barnes mengancam di menit ke-49 dengan melepaskan tembakan dari sudut sempit. Usaha itu masih gagal berbuah gol setelah bola berhasil ditepis Pickford. Everton tak berkutik selama paruh kedua berjalan 15 menit. Tim besutan Carlo Ancelotti terpaksa harus bermain lebih bertahan untuk mengamankan keunggulan. James Justin nyaris merobek gawang Everton di menit ke-64. Lagi-lagi peluang terbuang sia-sia setelah Pickford mampu menepis bola. Kerja keras Leicester berbuah manis di menit ke-67. Mendapat bola sodoran dari Barnes, Youri Tielemans kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke gawang, yang kali ini gagal dihentikan Pickford. Leicester belum berhenti menekan. Di menit ke-74 ada Ayoze Perez yang melepas tembakan, tapi bola masih bisa ditepis. Semenit berselang Pickford menepis bola tembakan James Maddison. Everton punya peluang emas di menit ke-77. Dominic Calvert-Lewin sukses menyundul bola dari jarak dekat, namun Schmeichel dengan gemilang mengamankan gawangnya. Laga semakin seru di 5 menit terakhir. Kedua tim saling bergantian yang berujung peluang emas, namun tak ada satu gol pun tercipta lagi hingga laga tuntas. Susunan pemain, Everton, Pickford, Holgate, Godfrey, Keane, Mina, Digne, Gomez, Davies, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin. Leicester, Schmeichel, Castagne, Evans, Fofana, Justin, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Barnes, Maddison, Perez.